Lagi-lagi nomor 4 ke depan, siapa yang ada di sana? Ya, dibiarkan saja menghasilkan tendangan gawang dari sektor tengah kapas. Masih kapas FC nomor 6 ke depan. Satu sundulan, satu di sana ada Yoris di daerah pertahanan kiri. Bali United membangun serangan ke depan, ada Capuk di sana. Lagi-lagi Bali United kembali nomor 7. Ya, sudah mulut kalah, siapa yang ada di sana? Lagi-lagi tendangan pojok kedua untuk Bajo United. Siapakah yang akan melakukan tendangan pojok ini? Kita lihat nomor 23. Coba lah. Dilakukan bola nomor 27. Masih Bajo United. Masih. Masih mencari kawan ke tengah. Sikidal nomor punggung 17. Sapu. Sekali. Out bola. Dari sektor kiri nomor punggung 6 terbang. Disundul saja. Lagi-lagi kapas saja nomor punggung 2. Masih kapas. Masih kapas lagi. Tidak ada pelanggaran. Lagi-lagi kapas terbang. Di sektor kiri pertahanan Bali United. Masih kapas. Satu. Nyaris saja berubah kedudukan. Kembali. Lagi-lagi kapas FC. Masih di sektor tengah Bajo. Lagi kapas. Kembali kapas FC. Satu pelanggaran. Disundul saja oleh pemain belakang Bajo. Lagi-lagi di sektor tengah nomor 7 ke depan. Ada di sektor di sana. Saya bawa kapten kedua tim untuk mengamankan teman-temannya. Kapten kedua tim. Ya, saling berpelukan. Kapten kedua tim untuk bisa langsung. Apakah langsung mengarah ke kapten tim untuk mengamankan rekan-rekannya? Main sudah. Satu tendangan sudah dilakukan. Satu peluang manis yang dimiliki oleh Bajak Laut belum mampu. Bajak Laut lagi di sektor kiri pertahanan dibuat saja keluar. Lagi-lagi dari sektor tengah nomor 20. Satu tembakan masuk. Masih kapas dari sektor tengah keluar. Ada nomor 2 di sini. Di sektor kiri pertahanan Bajo United ke belakang. Masih kapasnya di siapa? Lagi-lagi masih dibuang saja keluar. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk Bajo United. Sudah dilakukan bola nomor 23. Masih di sektor kanan ke tengah. Siapa yang tuju? Sayang sekali tidak ada teman di sini. Lagi-lagi kapas FC. Kapas FC nomor 7. Kapas FC masih pemain. Satu tendangan bebas langsung kiri pertahanan. Masih tanpa deksi ke depan. Siapa di sini? Sayang sekali bola masih di daerah pertahanan. Lagi-lagi barisan pertahanan yang cukup rapi dari kedua tim ini, saudara-saudara, belum mampu ditembus pertahanan kapas. Ada nomor 10 di sini. Masih pemain belakang yang cukup tenang. Lagi-lagi Bajo United nomor 7. Masih nomor 7. Dibuang saja keluar. Pertahanan latihan tembakan langsung. Sayang sekali
sebuah peluang manis. Sudah dilakukan sebelum kalah. Sayang sekali. Sebuah red untuk mengambil alih tendangan pojok ini. Apakah mampu berubah kedudukan? Kita lihat. Kalau saja oleh pemain belakang. Kalau saja oleh pemain belakang Kapas kembali nomor 6 masih Kapas. Ya, satu pelanggaran. Kembali. Bandung United. Dapat. Pertahanan belakang masih. Kapas. Bang, ada nomor 6 di sana. Lemparan ke dalam untuk kali itu putaran tangga guna nantal itu. Kalau saja oleh pemain belakang. Ya, tendangan bebas langsung untuk Kapas FC sudah memasuki daerah pertahanan Bandung United. Lagi-lagi satu tembakan langsung ke daerah pertahanan sudut saja nomor 17. Kembali Kapas. Satu menit waktu ke arah pertahanan. Dibiarkan saja kembali ke pertahanan kembali masih cukup baik menyaman bagiannya kembali. Sektor kiri pertahanan Kapas FC buang saja keluar. Nomor 6 sudah melakukan. Kalau saja nomor 24 langsung kiper saja. Neger Pak Jagari itu lempar gol masuk ke dalam pertahanan. Sulit saja oleh pemain Kapas. Lagi-lagi throw-in untuk kesekian kalinya ke dalam pertahanan Kapas. Disentuh saja oleh pemain belakang Kapas. Lagi-lagi di sektor tengah nomor 17 ke depan, Yorisano. Sayang sekali sebuah umpan dari masih ke depan. Kalau saudara pemain belakang Kapas lagi-lagi ya satu pelanggaran kembali Kapas ya sudah dilakukan pastikan bersama-sama sudah dilakukan. Langsung kemudian sebut saja pemain belakang Kapas. Lagi-lagi barisan pertahanan kedua tim yang cukup rapi sampai hari ini. Sampai saat ini belum sepuluh di sektor kanan pertahanan Kapas FC. Masih jadi. Kedepan catatan itu dari sana. Disudut saja pemain belakang Kapas. Lagi-lagi serangan yang dibangun oleh Bandung United belum mampu menembus barisan pertahanan Kapas yang begitu rapi. Mari Kapas FC nomor 7. Kapas masih. Lagi-lagi cangkung. Tim medis dari Kapas dua orang untuk bapak tangtu. Ada empat. Pemain Kapas. Berdiri. Sudah dilakukan. Sudah saja. Lagi-lagi Jainal, masih Jainal. Sebuah barisan pertahanan yang cukup rapi kembali. Yorisano. Lagi-lagi berhadapan. Sudah saja masih. Lagi-lagi masih Baja United nomor punggung 10 sudah masuk ke daerah pertahanan. Ya, lempar jauh ke mana? Masih Kapas FC keluar ada nomor 6 di sini. Terbang. Kalau saja oleh pemain belakang Kapas. Lagi-lagi barisan pertahanan kedua memasuki daerah pertahanan Kapas FC. Lagi Kapas likul loh. Aduh ya, Bekio penjaga gawang yang cukup tenang dari Kapas FC saudara-saudara mengamankan
Lagi-lagi barisan pertahanan kapas masih sangat rapi sampai saat ini. Masih main perang belakang. Saat ini pegang. Salah gol ini. Mengamankan wilayah masing-masing sampai titik ini. Dari sektor sini pertahanan kapas. Kalau lagi mengalami penembakan kapas kembali. Kapas. Kesini aja kena di tempat. Nah, tepas. Injur taik Muhammad. Kita lihat kapal seksi masih satu sampai ke bawah sekarang. Poli. Go. Sayang kali. Babak perpanjangan waktu sah dimulai. Lagi-lagi dari belakang penyerang nomor punggung 31. Lagi-lagi. Penyerang nomor 31 ke depan. Siapa itu di sana? Yoris Tono. Sayang sekali. Lagi-lagi dari sektor tengah. Kapas masih. Iya. Oh, offside. Kali ngom offside. Masih. Bagian ini. Lagi nomor 10. Masih. Lagi-lagi gagal. Kembali. Tim sering main. Yo, tim sering ngone main. Lagi-lagi kapas dari sektor tengah. Ke depan. Lagi-lagi kapas FC masih. Dari sektor tengah anak kapas membangun serangan. Kapas. Lagi di sektor kanan nomor 9 masih bagian ini lagi satu sampai ke belakang sayang sekali tepat di bawah gawang ditepis saja oleh satu pelanggaran kapas masih satu sapuan keras pemain nomor 16 menghasilkan tendangan cakung. Lagi-lagi 15 nomor 27 satu sapuan keras masih 15 sayang sekali sudah dilakukan masuk ke area pertahanan sayang sekali dibiarkan saja masih kapas dihalau saja sapu kembali. Bola kembali berada di sisi kiri pertahanan kapas ini sentuh saja keluar. Bagian ini dibuang saja keluar. Kembali lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Kapas FC dihalau saja oleh China. Kembali